Batu Serba Kayu. Kali ini kita akan unboxing sebuah router itu dari mama saya. Thanks mom. Yaitu Dremel 3000. Kita lihat apa aja isinya. Dremel ini punya beberapa varian. Punya saya merupakan paket penjualan yang 2/30. Kita lihat seperti apa dalamnya. Kita mendapat sebuah box plastik yang lumayan bagus. Kita lihat apa saja di dalamnya. Kartu garansi, invoice dari Tokopedia, manual book, Dremel Rotary Tool, sebuah flexible shaft untuk memudahkan pekerjaan. Materialnya lumayan bagus. Di sini ada sebuah tombol yang kita gunakan untuk mengunci bit atau mata dremelnya. Itu sebuah grinding guide attachment supaya lurus kalau berbeda. 30 biji aksesoris sudah terpaket di dalam box. Cak untuk flexible shaft, sikat kawat untuk kuas, polishing compound, lalu kunci. Untuk kuncinya sebenarnya tutup dari Dremel sendiri ini sudah bisa digunakan sebagai kunci. Namanya EZ Twist Cap. Cara pakainya tinggal lepaskan aja, majukan sedikit, putar aja, berfungsi sebagai kunci untuk mengencangkan dan mengendurkan cak dari Dremel tersebut. Kita juga dapat drum sander. Berikut isinya ya. Sejumlah 8 mandrel lagi. Bit untuk ukir kayu juga. Saya cuma dapat satu. Ini bisa untuk ukir, juga bisa untuk grafir kayu. Polishing bit, kita buka di sini. Bit kosong untuk dipasang dengan mata gerinda. Polishing kecil, A+. Mata gerinda potong 2 biji. Mata gerinda potong besi 2 biji juga. A+ bundar 5 biji. Terakhir, mata gerinda untuk mengikis material besi. Speknya Dremel ini mempunyai kecepatan 10.000 sampai 32.000 RPM per menit, made in Mexico. Listriknya sendiri 120 watt, 10 percepatan. Untuk tombolnya lumayan cukup, tombol volume dan on off sudah jadi satu di sini. Ini tombol untuk pengunci cak. Sekarang kita langsung saja coba alatnya. Kelebihan dari EZ Twist, kita sudah tidak memerlukan kunci lagi, meskipun dalam paketnya sudah disertakan ya. Ada 10 level. Dremel ini materialnya menyerupai logam diral ya, campuran atau apa ini. Teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Cukup nyaman ya untuk handling seperti ini. Di sini ada hanger untuk menggantungkan Dremel. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk pemasangan flexible shaft.
Oke, kesimpulannya dari Dremel ini ya, kelebihannya suaranya halus, meskipun kita pakai level yang paling tinggi, sangat tenang, mesinnya halus, nggak berisik, fleksibel, shaftnya bahannya cukup bagus, dari handling, tombolnya C ya, terlihat kuat, ringan, praktis, karena sudah ada insert twist-nya. Kekurangan dari Dremel sendiri sepertinya cuma masalah harga ya, cukup mahal untuk rotary tool ini. Kalau sekelas Black Decker atau Molar bisa dapat di range harga sekitar 200.000 sampai 500.000-an. Tapi untuk Dremel harga paling murah 1.100.000. Itu aja sih. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang bisa nambahin, comment down below. Well, thank you ya sudah lihat channel pertama dari kami, Serba Kayu. Kedepannya kita akan bikin video review penggunaan Dremel untuk pengerjaan proyek saya membuat sebuah bulutai dari kayu menggunakan alat ini. Ditunggu aja videonya. See ya!